Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang para peserta Telkom University Literasi Event 2021. Terima kasih sudah hadir tepat waktu melalui Zoom pada hari ini, 6 Oktober 2021. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Ya, Telkom University Literacy Event adalah program yang diselenggarakan setiap tahun oleh Telkom University Open Library dalam rangka memperingati International Literacy Day yang dicanangkan oleh UNESCO setiap tanggal 8 September. Dan juga tentunya untuk memperingati Hari Kunjung Perpustakaan pada tanggal 14 September 2021. Dan ini merupakan tahun ke-8 kami menyelenggarakan literasi event, dan kali ini tema besar yang kami angkat adalah The Future and the Roots of Literacy. Dan semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk berdiri dan melihat kembali titik tumpu awal mula sejarah literasi di Indonesia baik maupun di dunia, serta perkembangan literasi di tanah Jawa Barat melalui budaya Sunda. Serta bersama kita mengkaji masa depan literasi yang akan datang pada era industri 4.0 ini yang akan mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan. Dalam kegiatan ini tentunya kami berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan akademisi, industri, pemerintah, komunitas, dan juga media untuk menyebarkan semangat literasi dengan cara yang menyenangkan. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Rahmat. Saya adalah pustakawan di Telkom University Open Library yang akan memandu sesi workshop online pada hari ini. Sebelumnya mohon izin untuk mengajak Bapak, Ibu semua untuk menyaksikan video profil dari Telkom University Open Library. Selamat menyaksikan. Kondisi literasi bangsa yang terpuruk, sebuah lembaga pendidikan dituntut untuk berperan besar sebagai agen perubahan. Open Library Telkom University lahir sebagai jawaban dan menantang zaman. Menjadi leader dari pusat ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi adalah visi yang kami anut sebagai pedoman memajukan pendidikan Indonesia. Namun cita-cita akan hanya menjadi mimpi bila kita tidak memulai. Dibutuhkan insan cerdas dan kompetitif untuk mewujudkan yang terbaik. Open Library memiliki 3 pokok pemikiran. Open untuk menerima semua jenis knowledge, open untuk berbagi knowledge dengan manajemen lain, open untuk siapapun yang ingin belajar. Untuk itu, Open Library mengusung misi, berperan aktif dalam melakukan akuisisi pengetahuan, mengelola pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Berperan aktif dalam meningkatkan minat baca dan tulis di masyarakat. Bekerjasama dengan semua instansi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mewadahi berbagai kebutuhan ilmu dan aktivitas keilmuan, Open Library menyediakan berbagai fasilitas. Dengan jumlah koleksi buku yang lengkap dan fasilitas modern, Open Library Telkom University disambut antusias oleh publik. Namun, sumber daya keilmuan dan perpustakaan Telkom University tidak ingin berhenti pada pengembangan pelayanan fasilitas dan koleksi pustaka saja. Telkom University juga ingin perpustakaannya dapat bermanfaat sebesar mungkin dan untuk sebanyak mungkin bagi masyarakat.
Segala pencapaian tersebut kami pandang sebagai sebuah cermin besar, agar kami selalu ingat bahwa bukan piala dari ajang bergengsi yang menjadi tujuan, melainkan semangat belajar melalui jendela ilmu untuk menciptakan masa depan. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saat ini kita berada pada sesi ke-8 di hari ketiga Telkom University Literacy Event 2021, yaitu pada sesi acara Reading Skill Workshop. Sebelum acara sesi workshop online ini dimulai, akan saya sapa terlebih dahulu narasumber hari ini yang sudah hadir kebetulan bersama kita, ada Ibu Wina Erwina, MA, PhD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa kabar? Baik sekali, Bu. Ibu gimana kabarnya, baik, Bu? Baik, alhamdulillah. Oke, siap, Bu. Ya. Sebelum acara dimulai, mohon izin untuk membacakan pula tata tertib workshop pada hari ini. Yang pertama adalah acara dimulai tepat waktu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dengan durasi maksimal sesi Zoom pada hari ini adalah 90 menit. Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan silakan menggunakan fitur chat yang nantinya akan dibacakan oleh MC. Link feedback akan diinformasikan lebih lanjut di akhir acara dan juga tersedia e-sertifikat setelah mengisi form yang disediakan. Dan jangan lewatkan juga door prize bagi para penanya terpilih di akhir acara. Jadi mohon untuk menyimak kegiatan workshop ini secara proaktif sampai dengan akhir. Baik, sebelum sesi ini dimulai, saya akan membacakan profil dari narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Wina Erwina, MA, PhD. Beliau menempuh pendidikan doktornya di Fakulti Natural Science pada Leiden University di Belanda. Beliau sampai sekarang merupakan dosen tetap pada Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pajajaran. Beliau dipercaya menjadi Kepala Pusat Pengelolaan Pengetahuan UNPAD atau GLAM tahun 2020 sampai tahun 2024. Beliau juga merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia 2021 sampai 2024. Dan juga beliau merupakan Tim Sinergis Perpustakaan Jawa Barat Penasehat TBM Jabar 2021 sampai 2024. Kepada Ibu Wina Erwina, MA, PhD, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Apakah saya terdengar? Sudah terdengar, Bu. Jelas. Baik, terima kasih, Pak Zaki. Ya. Baik, hari ini saya mendapat kehormatan untuk mengajak bersama-sama melatih, ya, workshop sebetulnya itu latihan, tapi lebih karena dengan daring kita coba bagaimana caranya agar yang hadir hari ini bisa mempraktekkan satu model membaca yang akan saya sampaikan mengenai SQ3R. Sebetulnya banyak sekali metode melatih kemampuan membacanya. Namun kali ini kesempatannya akan saya beri kesempatan untuk menyampaikan mengenai SQ3R. Mohon izin saya share screen ya untuk materi ini. Apa sudah keluar belum ya? Belum, Ibu. Belum sebentar. Ya, sudah, Bu. Sudah. Ya. Mungkin di full screen kan, Bu? Masih agak terlihat tidak full. Iya, ini. Kayaknya saya harus stop share dulu ya sebentar. Ini ada sedikit. Udah full belum? Belum, Ibu. Belum. Ya? Di mungkin diklik full screen yang sebelah, ya, close. Saya sudah klik sih sebetulnya. Oke, sudah ya? Oh ya, sudah, Bu. Baik, ya. Kita mulai saja mengenai membaca. Sebelum kita langsung pada latihan, sedikit saya akan sampaikan sebetulnya ada Snow ini mengatakan katanya, reading is essential to success in our society.
the ability to read is highly valued and important for social and educational advancement. Jadi katanya bahwa membaca adalah sesuatu yang paling esensial untuk sukses di dalam masyarakat, gitu ya. Dan ternyata sekarang tuh membaca banyak hal ya, bukan saja membaca buku yang tercetak, membaca melalui media, melalui gadget, membaca alam, membaca apa, yang intinya adalah sebagai jalan untuk kesuksesan di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa poin penting dalam kita membaca. Sebetulnya membaca adalah proses kognitif yang melibatkan decoding. Maksudnya apa? Decoding adalah menangkap makna dari simbol-simbol yang ada. Alfabet atau kata-kata itu merupakan alat yang akan bersatu dan memberikan makna. Nah, dalam proses membaca itu, kita mencoba memahami makna dari susunan kalimat tersebut. Kemudian juga membaca adalah proses aktif membangun arti dari kata-kata. Kita gabungkan beberapa kata-kata di sini, misalnya proses aktif membangun arti kata-kata. Kalau cuma proses aja sesuatu yang berjalan, aktif bergerak, misalnya membangun, proses dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi lebih besar, gitu. Arti mempunyai persamaan dengan meaning ya, dalam bahasa Inggris, dan kata-kata adalah kumpulan dari huruf-huruf tersebut. Kalau disatukan, akan punya makna yang lain, yaitu proses aktif membangun arti kata-kata. Itu contoh. Dan dalam proses membaca itu, kita juga melakukan proses berpikir. Berpikir, karena ketika itu menjadi satu kesatuan, tadi seperti tadi kita baca misalnya proses aktif membangun arti kata-kata, kita menjadi berpikir. Bagaimana ini menjadi suatu proses yang aktif yang bisa membangun arti kata-kata. Tiga esensial dari membaca itulah, ada proses kognitif, ada aktif dalam membangun arti kata, dan juga ada proses berpikir. Oleh karena itu, sangat disarankan. Hampir semua orang mengatakan, ayo membaca sejak usia dini, ayo membaca ya, karena pada prosesnya akan mengembangkan sisi ini. Dan tujuan utama membaca, apa tujuan utamanya? Sederhana sebetulnya. Untuk memahami teks, begitu kan? Dari apa yang kita baca itu, kita mencoba memahami teksnya seperti apa. Ada beberapa definisi ya, saya akan sampaikan ada tiga definisi. Tarigan 2008 menyatakan, membaca adalah proses untuk mendapatkan pesan dari penulis melalui tulisan bahasa. Penulis menyampaikan ide, pemikiran, hayalan, ya, keinginan. Kemudian kita baca dan kita bisa menangkap pesan yang dia sampaikan. Kemudian membaca adalah proses memahami makna yang tersirat dalam sebuah teks dan melihat ide-ide yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Ini dari Anderson 2003. Ya, karena makna yang tersirat itu bukan yang tersurat-surat. Itu misalnya kalimat membaca adalah proses itu tersurat. Tersirat itu ketika kita bicara membaca adalah proses yang tersirat adalah ada sesuatu yang bergerak dari proses tersebut. Ya, sehingga itu yang dimaksud dengan tersirat. Bukan sesuatu yang terlihat oleh mata kita, tetapi arti di dalamnya itu seperti apa. Ada lagi definisi dari Pino Chiaro tahun 73 mengatakan membaca adalah memahami suatu makna dan makna yang terkandung dalam bahasa tulisan. Akhirnya lebih dalam lagi ya, komprehensif. Pemaknaan dari suatu makna yang terkandung dalam bahasa tulisan. Jadi kita mencoba memaknakan tersebut. Dari tiga definisi itu, kita coba buat suatu definisi yang lebih lengkap, bahwa membaca adalah suatu kegiatan atau proses untuk memahami makna, pesan, dan tujuan dari bahan tercetak atau tertulis atau terekam sekarang itu yang menghubungkan pembaca terhadap penulisnya, terhadap ide-ide penulisnya. Jadi seperti itu konsep membaca. Kalau bacaannya novel, ya nanti ritmenya atau iramanya dalam proses membacanya, novel akan berbeda dengan kita membaca surat kabar misalnya,
akan berbeda lagi kalau kita membaca sebuah buku teks dan sebagainya. Kemudian tujuan membaca itu apa? Tujuan membaca tadi simpelnya ada memaknai kata-kata. Tetapi lebih jauh lagi kalau kita ulas lebih jauh, membaca adalah mencari informasi sebetulnya. Membaca adalah mencari informasi. Dan berikutnya adalah membaca sekilas dengan cepat ya. Untuk bisa membaca sekilas dengan cepat gitu ya, kita membaca itu ingin bisa dapat sesuatu dengan cepat apa sih gitu. Kemudian membaca juga untuk belajar dari teks-teks yang tersurat dan tersirat tersebut. Dan yang terakhir, membaca adalah memadukan informasi, kemudian menulis, dan juga mengkritisi sebuah teks. Ini lanjutan dari proses kemampuan membaca, kadang-kadang juga tujuannya untuk mengkritisi dari apa yang ditulis. Kemudian memadukan informasi-informasi yang ada. Kita bicara mengenai membaca, oh tadi saya baca Tarigan, saya baca lagi Fironsiani, dan sebagainya. Ya, jadi itu konsep dari memadukan informasi. Kemudian membaca juga kadang-kadang untuk kita menulis lagi dan juga untuk mengkritisi dari teks yang kita baca. Sekarang sebelum kita mulai untuk belajar bagaimana tekniknya, kita pahami dulu sebuah teks. Kalau teks itu adalah dari konten dari konten linguistik dikatakan adalah makna semantik yang stabil dari kata, ada ekspresi, dan dari kalimat ya, tapi bukan kesimpulan yang tersedia untuk pendengar tergantung pada konteks di mana kata-kata itu ekspresi dan kalimat itu digunakan. Itu teks katanya. Dan jenisnya ada yang deskriptif, menggambarkan narasi, bercerita. Kemudian teks cerita ulang untuk sesuatu yang histori, misalnya eksplorasi, analitik, berarti menganalisis juga ya, dari teks itu isinya menganalisis seperti itu. Ada keahlian dalam membaca. Ini beberapa keahlian yang kita bisa dapatkan kalau kita menguasai teknik membaca. Jadi ada disebut automatic decoding. Jadi kita dengan cepat bisa menangkap maknanya ya dari kata-kata tersebut. Dengan keahliannya adalah untuk kita menangkap kata-kata atau lambang-lambang dari tulisan tersebut. Previewing and predicting. Dengan kemampuan previewing dan predicting, kita bisa menduga-duga ini kira-kira ke arah mana nih isi buku ini ya, teks ini ke arah mana atau chapter ini ke arah mana ya, punya gambaran. Kemudian identifying purpose, kita bisa mengidentifikasi tujuannya dari tulisan ini kemana. Kemudian kita juga bisa menangkap tujuan yang spesifik, yang khusus. Kita juga bisa melakukan scanning ya, merekam gitu ya. Kemudian kita bisa merekognisi topiknya. Oh, topiknya ini ternyata ya, dari judul ini, cerita ini, esensi utamanya topiknya ini. Kemudian kita juga bisa locating the topic sentences. Jadi kita bisa menemukan kalimat topiknya itu di mana sebetulnya. Kemudian juga skill dari guessing the meaning of unknown words from the context. Jadi kadang-kadang kita menemukan banyak kata-kata yang kita sendiri tidak mengerti, tetapi ketika kita membaca sebuah paragrafnya, membaca sebuah bagiannya, kita akan bisa memahami, oh ini sepertinya maksud dari kata tersebut. Jadi kemampuan itu juga adalah bentuk skill dari membaca. Skimming ya, membaca cepat gitu ya, kurang lebih seperti apa. Kemudian melakukan paraphrasing, ketika kita menulis, terutama nih menulis di kampus ya, menulis sebuah artikel, kita mengambil dari pemikiran orang, mencoba menulis dengan bahasa kita. Nah, kemampuan paraphrasing itu adalah kemampuan kita membaca pemikiran orang dan mentransferkan dalam kalimat kita, itu paraphrasing. Summarizing itu membuat kesimpulan ya, dari semua isi itu kita membuat summarizing, kesimpulannya apa sih sebetulnya dari buku tersebut. Itu adalah juga termasuk skill membaca. Dan konklusi, kesimpulan, kalau summarizing itu resume ya, secara garis besar.
kalau konklusi itu menggambarkan konklusi akhirnya. Dan kemampuan dari membaca lagi, skillnya adalah reading critically. Jadi kita bisa membaca secara kritis dari apa yang kita baca, kita bisa menentukan ini benar atau tidak benar. Kemudian kita juga bisa membaca dengan cepat. Ya, jadi kemampuan ini adalah kemampuan kita membaca cepat. Nah, sekarang kita akan masuk pada workshop kita, teknik membaca SQ3R. Ini banyak juga digunakan. Walaupun kita sebetulnya kalau bicara latihan membaca banyak sekali. Kita bisa belajar membaca teknik membaca skimming, scanning, comprehensive, gitu ya, historical, dan sebagainya. Jadi ini salah satu saja. Karena setiap jenis bacaan sebetulnya membutuhkan beberapa teknik-teknik tertentu juga. Atau tujuan kita memperoleh sesuatu dari bacaan itu juga menentukan tekniknya apa sih yang kita butuhkan. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan satu teknik membaca yang disebut dengan SQ3R. Apa sih yang kita lakukan kalau kita membaca, terutama nih buku-buku textbook ya, SQ3R itu memberi panduan langkah-langkah apa saja. Kita mulai yang pertama. SQ3R adalah singkatan dari survey, question, read, recite, and review. Ini memang singkatan dari bahasa Inggrisnya, nanti kita akan lihat masing-masing apa sih sebetulnya. Karena dalam proses membaca itu ternyata bisa ditentukan langkah-langkahnya. Kita lakukan survei dulu, kita membuat question atau pertanyaan, kita membacanya, recite lagi. Setelah membaca kita mencoba cite ya, atau mengambil lagi, mengutipnya gitu, dan kemudian kita mereview akhirnya. Kita lakukan adalah review. Kita lihat berikutnya. Yang pertama adalah survei. Teknik survei ini gunanya untuk mendapatkan ide tentang bab atau buku ini dengan meninjau hal-hal penting. Apa yang kita tinjau dalam metode pertama SQ3R, yaitu survei? Kita lihat langkah-langkahnya seperti ini. Pertama adalah baca judul. Nah, sebetulnya ini bisa diawali dengan memahami anatomi sebuah buku. Ternyata buku juga memiliki konsep anatomi. Jadi bagian-bagian tubuhnya dari buku itu apa saja ya. Dari mulai cover depan, halaman judul, halaman hak cipta, ya, daftar isi, kemudian pengantar, pendahuluan, isi babnya, konklusi, kemudian daftar pustaka, indeks, ya, kemudian halaman penutup, terakhir dengan cover bukunya. Dan juga buku memiliki jaket, ya, dingin katanya pakai jaket. Nah, biasanya apa tuh, lembaran kertas yang sebuah buku lembarnya bisa dibuka, itu jaket. Bukan saya di sini nggak ada di rakannya. Nah, pertama lakukan untuk membaca judulnya. Jadi kalau kita dapat sebuah buku, baca judul baik-baik, apa sih judul buku ini. Kemudian kadang-kadang ada kepala judul, di bawah judul besar ada judulnya lagi ya, headingnya juga apa. Nah, setelah itu kita lihat di, biasanya di bab-bab itu ada subjudulnya lagi, atau di awal setelah baca judul, heading utamanya, kemudian ada subjudul lagi. Misalnya matematika, telaahan teori Pitagoras, subjudulnya langkah pemahaman Pitagoras dalam aplikasi bla 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 bla. Ya, jadi kita baca dulu. Ketika kita sudah membaca itu, kita mulai memahami, oh ini matematik ya. Oke, kita mulai merecall apa yang kita tahu tentang matematik. Oh, ini Pitagoras. Kita mulai mengambil lagi ingatan kita tentang teori Pitagoras misalnya. Setelah itu kita lakukan pada step keduanya. Perhatikan kata-kata yang dicetak tebal atau miring, atau kata-kata yang khusus ya, penguatan.
kita pahami dulu, oh inkubasi apa ada maksudnya ya dengan cetak kembali mandiri. Kemudian kita juga memperhatikan bagan, kita memperhatikan grafik, peta, visual, dan sebagainya. Ini sebagai langkah kita untuk kita bisa memahami lebih jauh. Step ketiga, baca keterangannya. Kadang-kadang ada keterangan khusus ya, bahwa ini menjadi awal untuk pemahaman teori ini. Oh, jadi ini langkah awal. Setelah kita baca bagian-bagian itu, mulai baca awal bab dan baca akhir bab. Kadang-kadang kita baca aja awal babnya, tengahnya hilangkan dulu dan baca akhir babnya. Karena biasanya di pendahuluan dan di akhir akan ketemu. Itu namanya survei. Jadi kita tahu seluruhnya kurang lebih seperti apa buku yang kita baca. Yang kedua, dengan question. Jadi saat Anda melakukan survei teks, langkah berikutnya, ajukan pertanyaan pada tiap bagian. Jadi setelah tadi melakukan survei ya, kita tahu dari mulai judulnya kita paham, mulai kita ada pertanyaan. Ini teh Pitagoras yang baru atau yang lama ya? Ini yang teorinya dibuat oleh siapa misalnya? Nah, seperti itu. Kita mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Ajukan pertanyaan kita bisa menggunakan, ini biasanya kalau orang komunikasi 5W plus what, when, who, where, whose ya, atau hanya how ya, atau apa saja, pokoknya istilahnya kita gunakan kalimat-kalimat tanya tersebut untuk kita aplikasikan pada buku tersebut. Ini siapa sih? Apa sih tentang ini? Bagaimana caranya dan sebagainya. Bagaimana itu biasanya tahap akhir ya, setelah kita menggali dari yang W tadi ya. Kemudian kita coba ubah judulnya. Tadi kan judulnya matematik. Kita ubah judul jadi pertanyaan matematik. Gitu ya. Matematik itu apa ya? Gitu. Baru tadi siapa sih ininya? Apa yang akan dibahas dalam matematik ini? Jadi sambil membaca, kita merecall lagi daya ingat kita, merecall agar lebih cepat kita memahami apa yang kita baca. Ketiga, kadang-kadang dalam proses membaca, apalagi textbook, kita perlu juga memanfaatkan media lagi, kertas dan pensil kita, menulis pertanyaan-pertanyaan di akhir babnya. Setelah kita membaca bab satu ini, kita buat pertanyaan. Jadi bab ini apa ya? Bagaimana ininya? Kalau masih ada pertanyaan di akhir bab itu, coba apakah terjawab di bab keduanya, misalnya begitu. Dan intinya akhirnya kita membuat banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya menjadi alat kita untuk merecall ya, apa sih sebetulnya yang kita inginkan gitu. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebetulnya bisa membuat kita jadi lebih memahami apa sebetulnya yang kita inginkan dari sebuah buku itu. Jadi jangan lupa dalam bagian question atau pertanyaan, ini juga memang salah satu bagian kita untuk melatih kemampuan kita bertanya. Ya, kadang-kadang kita juga kalau diminta oleh dosen, ada yang mau bertanya, diem semuanya. Apa yang ditanyakan ya? Nah ternyata kemampuan question di sini juga bagian dari kita melatih kemampuan untuk bertanya. Karena sebetulnya kalau sudah bertanya, kita akan masuk ke pola kritis yang mengkritisi sebuah teks begitu. Nanti langkah akhirnya adalah mengkritisi sebuah teks. Benar nggak buku ini? Kayaknya dulu saya pernah membaca buku lain, temanya sama tapi berbeda. Nah itu udah masuk ke ranah kritis teks ya. Nah, yang berikutnya adalah membacanya. Ini proses membacanya. Jadi tadi sebelum benar-benar membacanya, kita bikin pertanyaan, baru kita membuat suatu bacaan. Karena memang kalau membaca textbook itu tidak bisa sekali ya. Kadang-kadang kita harus berapa kali gitu ya. Atau minimal pertama, skimming dulu. Kita lihat aja secara garis besar, baru nanti ada waktu tenang kita baca, menelaah, memahami. Reading dalam textbook itu kita baca satu bagian dari satu bab ke bab. Namun sebelum membaca bab per bab, Anda jangan lupa membaca kata pengantar. Di kata pengantar biasanya penulis menjelaskan bab per bab itu saling berhubungan atau tidak.
ada buku yang kita bisa pilih langsung pada topik-topik tertentu yang tidak perlu kita membaca dari awal hingga akhir. Ada langsung kita bisa baca ke bab 5 saja misalnya begitu, karena topik tentang globalisasi ada di bab 5. Jadi kita langsung ke bab 5, tidak harus dari bab 1. Nah, biasanya itu bisa kita tahu dari pengantar atau pendahuluan yang disampaikan oleh penulis. Oleh karena itu, jangan mengabaikan dalam membaca sebuah pengantar dari sebuah buku. Biasanya kita suka langsung dari daftar isi, langsung saja ya. Nah, padahal pengantar adalah view atau gambaran yang harus kita ikuti agar kita memudahkan dan memahami konsep yang dimiliki penulis. Penulis sendiri memberitahu, silakan Anda baca mulai dari bab 1 atau Anda bisa memilih mana topik yang menarik karena tiap bab terpisah-pisah, misalnya seperti itu. Nah, dalam konsep membaca, kalau sifatnya harus berurutan, kita baca satu bagian dari satu bagian pada waktu tertentu secara aktif mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Kita sudah bikin pertanyaan dan sekarang kita mencoba menjawab dengan membacanya gitu. Dan ini ada catatan kita perhatikan teks tebal ataupun miring kadang-kadang ya, itu digunakan penulis untuk membuat poin penting atau tanda-tanda poin ya. Apa namanya? Bintang lah, titik lah, das ya atau garis lurus dan sebagainya itu adalah digunakan penulis untuk membuat poin penting. Kemudian juga pastikan untuk meninjau semua di bagian ini termasuk ada tabel. Kita coba belajar membaca tabelnya, udah pas belum, paham belum? Grafiknya, ada ilustrasinya, begitu ya. Untuk bisa melengkapi narasi yang disampaikan. Gambar-gambar tersebut biasanya digunakan untuk melengkapi narasi yang disampaikan. Berikutnya, masih dari SQ3R adalah recite, menulis kembali. Di akhir setiap bagian, setelah kita lihat dari teks tadi, kita sudah lakukan survei. Kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan ya, dari tiap-tiap bagian yang tadi sudah ditunjukkan. Kita juga sudah membuat, sudah membacanya gitu. Nah, sekarang kita merecite. Recite itu mensitasi sebetulnya ya. Kembali kita membuat satu kalimat baru dari apa yang kita baca, mungkin dengan bahasa kita atau ditambah, dilengkapi dengan refer atau rujukannya yang tercantum menjadi kutipan langsung. Jadi di setiap akhir bagian kita lihat teks dengan kata-kata Andanya sendiri. Ucapan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan kalimat Anda, gitu ya. Jadi ini bisa membuat kemampuan kita meningkat dalam kemampuan memparafrasing, ya. Membuat kutipan dengan bahasa kita, bukan kutipan langsung, jadi kutipan tidak langsung. Ini biasanya kalau mahasiswa tentunya bermanfaat untuk membuat tugas-tugas ya, dalam artikel lah, dalam skripsi lah, gitu ya, dan sebagainya. Udah itu kita ulangi langkah pertanyaan. Kita ulangi lagi langkah pertanyaannya, baca dan ucapkan setiap bagian dari bab atau bacaan yang tugaskan. Kemudian setelah kita baca bagian ini, kita bikin pertanyaan pada bagian yang berikutnya. Dan baca, setelah bikin pertanyaan, kita baca, kita jawab dari pertanyaan tersebut. Terakhir, ucapkan jawabannya dengan kata-kata sendiri ya, jangan membaca dari buku tersebut. Setelah Anda baca, Anda latihan untuk menjawab dengan kata-kata Anda sendiri. Karena ini untuk meningkatkan tadi kemampuan memparafrasing ya, membuat kutipan tidak langsung. Karena intinya membuat suatu karya ilmiah adalah kemampuan Anda membuat kutipan tidak langsung. Kalau hanya mengumpulkan kutipan langsung itu namanya mengcopy paste, membuat puzzle-puzzle gitu ya. Pemikiran adanya mana lagi gitu. Oleh karena itu, kemampuan seorang siswa seorang gerak ilmiah adalah kemampuan merecite ya, membuat kutipan tidak langsung dari pemikiran orang, melengkapi apa yang ada di pemikiran kita, menggabungkan menjadi sesuatu pengetahuan baru.
Kemudian setelah itu kita lakukan review. Review ini tujuannya adalah setelah kita menyelesaikan setiap bab, ya kita membaca, kita tinjau kembali catatan yang sudah kita buat. Identifikasi poin-poin utama bacaan dengan mencari ide terpenting di tiap bagiannya. Ucapkan dan tuliskan. Ringkas dengan singkat setiap bab dan tugas yang tadi Anda sudah punya. Tentu membaca sebuah textbook memerlukan waktu untuk sampai tahap bisa mereview. Kalau hanya survei tadi bisa dengan cepat kan ya. Tetapi untuk sampai tahap kita memahami, mereview ya, kita bisa mengidentifikasi poin-poin utama bacaan, mencari ide terpenting di setiap bagian, kita ucapkan kembali dengan tulis dengan bahasa kita sendiri. Dan tinjau catatan belajar Anda tadi ya, setiap minggu untuk membantu mengingat kembali informasi tersebut. Jadi membaca sebuah textbook memang akan lebih memudahkan kalau Anda juga sambil mencatat gitu, mencatat ulang dari poin-poin yang tadi saya sudah. Itu tadi SQ3R ya tahapannya. Saya ulangin dulu sebentar supaya ini gambaran untuk mengingatnya. Bahwa dalam SQ3R itu ada kegiatan survei, ada question, ada read, ada recite and review ya. Kita mensurvei dulu sebuah buku bacaan itu dengan tadi beberapa teknik yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian ada beberapa tahapan, membaca judul, memperhatikan kata-kata, ya, membaca keterangan, dan baca dari awal bab dan akhir bab. Ya, kan. Kemudian setelah kita melakukan survei, bikinlah pertanyaan-pertanyaan. Ya, mulai kita lihat lagi, ajukan pertanyaan pada tiap bagian. Bisa mengingat konsep 5W plus H, ya. What, where, who, when, ya, whose, ya, dan sebagainya. H-nya ada how, gitu ya. Kemudian, ubah dari judul buku tersebut, subjudul itu menjadi sebuah pertanyaan. Apakah matematik? Bagaimanakah ini? Misalnya dan sebagainya. Kemudian tulis pertanyaan itu di setiap akhir babnya. Maksudnya Anda mempunyai kertas, Anda tulis ya pertanyaannya. Kemudian Anda kumpulkan pertanyaan tersebut, baca dulu, kemudian lakukan membaca, read dari setiap bab per bab tergantung dari apa yang diinstruksikan oleh penulis melalui kata pengantar. Dan apa yang Anda butuhkan. Kadang-kadang mungkin kita tidak perlu baca bab per bab ya, kalau memang buku tersebut bisa kita pahami satu per satu begitu babnya. Dan yang terakhir, sebelum terakhir kita lakukan recite. Jadi mengubah dengan kata-kata kita sendiri dari setiap akhir bagian tersebut ya. Ajukan pertanyaan, temukan jawaban, dan jawab secara lisan dan tulisan menurut bahasa Anda. Dan terakhir kita buat review catatan kembali. Kita bisa membuat identifikasi poin-poin dari bacaan ini. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, kita sudah buat dalam catatan tersebut. Dan kita bisa ulang lagi untuk memahami lagi dan mengingat. Itu tadi metode SQ3R. Masih banyak lagi metode-metode dalam membaca. Ada skim, scan, kemudian komprehensif, ada inklusif, ekstensif. Ya. Ada banyak lagi. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dalam pelatihan-pelatihan teknik yang lainnya. Dan sumber bacaan kita bisa masuk kategorikan. Sebetulnya sampai tiga ya. Ada primary, secondary, tertiary. Kalau yang primary adalah sumber utama ditulis dalam bentuk asli dari pemikiran pemikiran penulisnya sendiri, penelitian, dokumen pemerintah atau ilmiah misalnya ya. Kemudian kalau sumber sekunder merangkum dari sumber tadi, biasanya jadi artikel majalah yang diambil dari beberapa ini. Buku teks juga bisa masuk ke dalam kaidah sumber sekunder karena dia mengumpulkan juga ya dari sumber-sumber tadi. Nah, kalau dalam konsep ilmu perpustakaan ada yang disebut tertiary yang jadi hanya metadata biasanya ya. Jadi daftar pustaka ada keterangan sedikit itu juga adalah sumber bacaan. Dan setelah kita tadi melakukan latihan SQ3R,
kita harus mereviewing katanya, tinjau untuk mengingat poin utama materi. Ya. Hari ini juga teman-teman mengingat kembali materi apa yang tadi sudah saya sampaikan mengenai membaca. Dari mulai apa itu konsep membaca, esensial membaca, tujuan membaca, definisi membaca, skill membaca itu apa saja, dan sampai pada teknik membacanya. Ya, yang kita ambil pada hari ini adalah teknik SQ3R. Nah, itu reviewing. Jadi kita uji diri kita dengan beberapa catatan, pertanyaan, kemudian bisa dalam bentuk kartu-kartu, peta visual, atau dalam bentuk mind map. Ya. Misalnya intinya membaca-membaca dibagi tadi tujuan, definisi ini kita buat dalam bentuk mind map. Atau kita bikin kerangka besarnya. Dalam satu paragraf kita bisa bercerita apa teknik reading, skill reading nah, yang disampaikan hari ini. Dan tiap minggu biasakan kita membuat resensi. Kemampuan kita membaca akan terus berasal sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru lagi tentang bacaan. Jadi kita bisa membuat resensi buku misalnya ya dari tadi kemampuan tadi itu. Kemudian kita bisa membuat critical buku gitu ya dari sebuah buku kita mengkritisinya. Nah, ada tips untuk meningkatkan kemampuan membaca. Tips tadi tekniknya, tipsnya apa? Sebetulnya ini dia menyarankan cari lokasi belajar yang tenang. Tapi saya menemukan beberapa kekhususan. Setiap orang ternyata memiliki kekhususan yang berbeda untuk menikmati membaca. Ada yang bisa membaca di tempat yang tenang, sepi, atau membaca kalau dalam perjalanan. Saya pernah alami menikmati membaca, kalau mau ujian tuh bisa membaca dengan tenang dan nyaman kalau di kereta api. Karena waktu itu rumah saya Jakarta, jadi setiap minggu saya suka Jakarta-Bandung, dan saya mempelajari textbook itu untuk menghafal persiapan ujian itu di dalam kereta. Ya gitu. Asal tidak diajak ngobrol oleh orang sebelah sana. Terus saya membaca, ada yang begitu, ada yang harus dengan musik begitu. Nah, dulu adik saya kalau belajar harus dengan musik, sementara saya tidak bisa membaca itu dengan musik ya. Kalau lagu malah ya, kalau musik mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah ada lagu, distraknya ya keganggu dengan kata-kata yang diucapkan. Tapi ada yang justru tidak terganggu malah bisa termotivasi. Jadi cari lokasi belajar yang sesuai dengan karakter Anda gitu ya. Kalau ini bisa baca blok waktu. Jadi kita upayakan coba kita membaca dalam waktu 25 menit mampu enggak gitu ya. Ada jeda 5 menit di antaranya. Ya di antara 25 menit 5 menit kita istirahat dulu, minumkah, apakah dan sebagainya ya. Kemudian buat catatan setelah 25 menit, buat catatan kita sampaikan juga ide-idenya tuh apa saja. Kemudian tulis ya di margin. Kalau kita ada sebuah notebook, kita bagi sedikit sepertiganya, ini yang untuk ditulisnya pertanyaannya. Dan fokus kita coba pada isu-isu kunci dalam teks. Dan kadang-kadang kita cari lagi reference lain yang menunjang. Kalau ada istilah yang kita tidak paham, kita cari reference lain untuk lebih memahami. Tapi jangan lupa ya, kadang-kadang kita keasikan untuk menelusur sesuatu yang tidak utamanya. Yang utamanya terabaikan. Kita harus belajar memfokuskan mana yang utama, yang lain-lainnya menjadi pendukungnya. Bereksperimenlah dengan kecepatan membaca Anda. Ini harus dilatih. Biasanya kita bisa menyelesaikan 50 halaman dalam waktu sekian menit. Kita coba, kita menyelesaikan membaca 50 halaman lebih cepat dari biasanya. Dengan makin sering latihan, yaitu dengan melakukan membaca dengan tadi step by step seperti tadi, kita akan lebih cepat kemampuan untuk memahami. Jadi setelah SQ3R, tingkatkan kemampuan membaca dari mulai kecepatan Anda menyelesaikan suatu bahan bacaan. Bisa Anda mempercepatnya? Insya Allah ya bisa ya. Dengan latihan, mudah-mudahan bisa kita mendapat kemampuan ini. Sedikit saya akan
beri gambaran ada teknik. Membaca juga banyak tekniknya, tidak hanya skimming-scanning, juga ada membaca untuk usia anak-anak ya, yang memiliki saya agak lupa, tapi ada teknik khusus untuk membaca usia anak-anak. Ada teknik khusus lagi ya untuk usia remaja. Kemudian ada membaca menurut jenis bahan bacaannya. Membaca novel ya atau karya-karya sastra juga ada teknik membacanya. Membaca handbook ya, membaca textbook gitu ya, membaca sejarah, kemudian membaca lagi yang populer ya, itu juga ternyata ada cara-cara yang khusus. Intinya pahami dulu apa sih bagian dari sebuah buku. Tadi saya katakan buku itu memiliki anatomi, dari mulai ada cover, halaman judul, halaman pengarang, kemudian daftar isi ya, kata pengantar, pendahuluan, kemudian pada masuk pada babnya. Kadang-kadang di akhir babnya juga ada yang langsung referensinya ya. Tapi ada yang dibuat daftar pustakanya itu di belakang sekali. Ada yang membuat setiap bab ada daftar pustaka, ada yang membuat daftar pustaka menjadi lembar-lembar khusus. Nah, tergantung jenis bukunya. Dan kemudian juga ada lampiran-lampiran ya, yang melengkapi sebuah buku tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi sesuatu yang kita pelajari. Jenis-jenis buku tersebut juga tadi kita paham, ada sumber utama dan sumber second. Sumber utama itu laporan penelitian. Sebelum orang membuat menulis, misalnya dari situ, dari autobiografi orang. Kemudian akhirnya menjadi sebuah textbook. Dan textbook ini akhirnya dalam konteks bacaan ini menjadi buku secondary, buku kedua. Dengan kemampuan teman-teman meningkatkan kemampuan membaca, output akhirnya tadi sudah jelas ya, kalau kita lihat dari skill, saya akan review kembali untuk skill membaca. Ini waktu masih ada kan ya, kita lihat dulu untuk supaya lebih paham lagi bahwa ini adalah keahlian-keahlian membaca. Jadi keahlian Anda untuk mendecoding, mendecode otomatis. Kemampuan untuk mempreviewing, ya, mengidentifikasi tujuan, menangkap spesifik dari tujuan, kemampuan untuk scanning, untuk merekognisi topik, ya, untuk menentukan lokasi, untuk menerka, ya, arti dari sebuah istilah ini ya dalam satu konteks lebih luas. Skimming, kemampuan skimming, paraphrasing, summarizing, menggambarkan konklusi, kemudian melakukan membaca secara critically dan membaca secara cepat. Ini adalah keahlian dalam membaca. Mudah-mudahan nanti ini bisa dikuasai oleh kita semua melalui beberapa tahap yang tadi sudah saya katakan. Jadi seperti itu, akhirnya utamanya yang satu, latihan dengan membaca bacaan, karena SQ3R memang biasanya digunakan dalam proses belajar ya, membaca di pendidikan formal atau di kita dalam proses belajar membaca textbook dan sebagainya. SQ3R memang tipe ataupun teknik yang pas dalam kita meningkatkan kemampuan membaca textbook. Itu saja kajian hari ini mengenai teknik ataupun reading skill. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berlatih. Ya, siap. Terima kasih banyak Ibu Ina. Sungguh pemaparan yang sangat komprehensif sekali. Tadi juga saya udah lihat di kolom chat Bu, udah banyak sekali yang mau bertanya. Bahkan ada juga yang mau yang tadi raise hand. Mungkin mau langsung live untuk langsung bertanya dengan Ibu Wina Erwina. Tadi ada yang raise hand atas nama Nur Latif Wahyuni. Boleh kepada saudara atau saudari Nur Latif bisa langsung dinyalakan mungkin mikrofonnya untuk langsung mengajukan pertanyaan kepada Ibu Wina. Saudari Nur Latif, silakan. Latif ya, silakan. Nur Latif mungkin mungkin lagi
ada kendala mungkin, mungkin. Silakan. Ya. Oke, selanjutnya mungkin nanti kita kembali lagi ke saudari Nur Latif. Di sini sudah ada yang open kamera juga, ada Bapak Yumif di GLIP SMPN 9. Silakan untuk Bapak, boleh untuk langsung bertanya kepada Ibu Wirna. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Ibu, saya dari Probolinggo, dari SMPN 9 Probolinggo, nama saya Yumif. Saya cuma bertanya, apakah kelebihan dan kelemahan dari SQ3R tersebut? Itu aja. Okay. Ya. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Saya tidak melakukan riset khusus ya, tetapi ini majority yang digunakan pada tahap-tahap awal ya. Kalau kolegia itu mungkin dari mulai SMA gitu ya, membaca sebuah teks. Tentunya ada, kalau kita lihat dari tadi reading skill, ada lagi metode komprehensif, ya lebih pemahaman lebih dalam. Namun menurut saya, minimum langkah ini membantu untuk kita mempunyai habit ya. Ketika kita berhadapan dengan textbook, kita langsung punya pikiran, apa sih ini dulu dan sebagainya. Ini langkah yang dicoba untuk kita apa namanya terstruktur gitu. Karena dengan akhirnya kita terbiasa pun mungkin kita sudah tidak tahu lagi apakah ini SQ3R. Banyak dari kita sudah punya kebiasaan itu tanpa tahu ini SQ3R. Ternyata oleh ahli membaca dikupas ini menjadi satu metode SQ3R itu. Kalau kelemahannya mungkin tingkatannya kalau kita sudah ke arah yang lebih komprehensif gitu ya. Ada beberapa langkah yang mungkin harus lebih diperdalam. Tetapi kalau saya melihat ini menjadi satu langkah yang cukup baik, yang mendasar bagi teman-teman yang mengambil pendidikan formal, ya, mulai tingkat SMA sebetulnya ya, kuliah ini benar-benar bisa menjadi dasar untuk pembiasaan kemampuan pemahaman terhadap teks. Begitu Pak Ini. Kalau setahu saya, ini pendapat teman ya, mungkin di materi fisika SQ3R itu belum bisa, belum cocok ya Bu, mungkin. Bisa jadi jenis bacaannya ya Pak ya. Ya. Karena tadi, tapi sebetulnya dengan kita mulai bertanya apa, kan tadi kita memperhatikan juga ada bagan, ada gambar, ada itu, kalau fisika juga kan suka ada teori, ada gambarnya dan sebagainya. Itu merupakan langkah kita membiasakan menangkap visual yang melengkapi teks begitu. Karena ternyata kemampuan menangkap visual, menangkap data, itu juga kemampuan yang harus dilatih ya, menangkap misalnya grafik ya Pak ya, gitu dan sebagainya. Nah, tergantung lagi kan jenis bukunya, apakah handbook. Fisika juga ada dalam bentuk handbook, how to gitu ya. How to memperbaiki sepeda, ya ban yang gini dan sebagainya, itu mungkin juga ada langkah lain yang harus kita lakukan. Ini benar-benar textbook yang secara mayoritas bisa kita manfaatkan. Jadi belum melakukan penelitian khusus kalau untuk fisika seperti apa. Kalau ada yang sudah, sangat senang sekali. Begitu jawaban yang bisa saya sampaikan tadi. Sudah terjawab Pak. Pak Yumif, mohon maaf. Oke, siap. Kita lanjut ke kolom pertanyaan di kolom chat, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian Arya S. Bagaimana untuk teks-teks dalam bahasa asing atau Inggris, Bu? Kiatnya bagaimana caranya supaya bisa membaca cepat? Iya. Ya, mungkin banyak yang itu ya Bu ya, bahasa Inggris. Sekarang. Kalau bahasa Inggrisnya urusannya adalah tadi kemampuan pertama adalah membaca, mendecode, memahami kata-kata itu, menangkap kata kan, menangkap arti. Kalau kita nggak bisa bahasanya memang sulit ya, apalagi itu semua bahasa Inggris kan begitu ya. Dan kalau bahasa Inggris textbook itu juga agak berbeda dengan bahasa Inggris yang sifatnya novel dan sebagainya. Pemilihan bahasanya juga jelas. Bahasa-bahasa eksakta akan lebih terlihat straight, jelas gitu ya, dibandingkan sosial. Sosial itu
banyak bunga-bunganya kadang-kadang ya, walaupun dalam ilmiah dibanding dengan eksakta. Sehingga kemampuan dalam membaca bahasa Inggris, satu adalah penguasaan bahasa tersebut, penguasaan kata-katanya, ya, pemahaman itu menjadi sesuatu yang utama. Tetapi profesor saya bilang, baca aja dulu, oh, kamu nggak ngerti waktu itu ya kemampuan bahasa saya beberapa, baca, kamu baca, sampai akhirnya lama-lama dengan terus kita sering membaca, ternyata meningkatkan kemampuan berbahasa juga. Karena kita akan mendapatkan kata-kata yang sama, tetapi kalau kita menemukan yang sama, itu kita buat catatan, mencari tahu, gitu, jangan sama, diabaikan, ya makin numpuk, nggak ngertinya, kan, gitu ya. Jadi intinya, tadi, mendecode pertama, memahami apa yang tertera, untuk ditangkap sebagai satu pemaknaan. Dan modalnya ya bahasa. Kita harus membaca kitab kuning Arab Gundul, menurut saya, ya, ya, tentu juga sulit ya kalau tidak pernah belajar dengan huruf tersebut gitu. Walaupun misalnya saya punya kerabat yang belajar membaca Quran dengan mandiri yang di bawahnya ada translasi. Lama-lama dia jadi bisa gitu ya karena membaca terus dibantu dan ketemu lagi seperti itu. Jadi makin seringnya menemukan itu semakin sebentar saya ini baterainya tiba-tiba low, mudah-mudahan ya, bisa selesaikan. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak telat saya mengisi perasaan tadi sudah. Sudah, Bu. Ya. Ya. Jadi seperti itu, Bu, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena kalau bicara bacaan, oleh karena itu salah satu juga alasan kenapa saya waktu mahasiswa belajar berbagai bahasa zaman dulu itu sulit ya. Mau belajar bahasa tuh harus kursus ya. Kalau sekarang mah lewat YouTube ya, bisa mandiri gitu belajarnya. Cuman dulu enggak, saya terpaksa ikut bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, karena bukan ingin bisa berbahasa, ingin bisa baca apa sih isi buku ini, begitu. Karena ketika saya ke Alian France, ya, ke Goethe, itu banyak buku-buku yang rasanya bagus-bagus, gitu ya, menarik gitu. Dan untuk itu, saya ingin bisa tahu artinya, ya saya harus bisa bahasanya. Ambil kursus, walaupun akhirnya berbenturannya bahasa Prancis yang harus gitu ya, gramatikalnya Jerman yang berbeda dan panjang gitu, karena dilakukan dengan bersamaan bahasa Inggris yang lain, itu cukup membuat juga bingung. Tetapi ternyata itu bermanfaat ketika saya melanjutkan studi S2 saya yang menuntut saya untuk menguasai bidang antropologi yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut, Prancis, Inggris, Jerman, ya, mampu untuk membaca ternyata memahaminya dengan kemampuan. Tapi kalau untuk bicaranya ya sulitkannya itu harus terus juga dipakai. Minimum itu dengan mempelajari bahasa baru kita bisa memahami. Kecuali ada translate-nya. Iya, Bu. Oke, berarti kuncinya baca aja dulu. Baca aja dulu, nanti kemudian mulai ingin tahu lebih jauh. Ah ya betul. Belajar bahasa gitu ya. Iya betul sekali, Bu. Ya masih banyak sekali pertanyaannya, Bu. Tadi mungkin yang ada Ryzen, oh sepertinya sudah tidak ada ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya atas nama SC. Pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa membaca cepat, memahami suatu bacaan tanpa membacanya secara berulang-ulang? Terima kasih. Kalau sudah tingkatannya kita tadi latihan itu, sering lama-lama kita akan jadi cepat. Membaca sama seperti public speaking, menurut saya, harus dilatih. Kalau tidak, ya sulit, kecuali ya bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan tertentu ya, mungkin satu banding berapa gitu ya, ada yang dengan begini aja udah tahu gitu ya.
Kemudian juga kan tipe orang beda-beda. Ada orang yang tipe visual, ada yang pendengaran, ada yang kinesik, begitu ya. Orang bisa bisa paham kalau dengan menggerakkan berarti membaca sambil menulis begitu. Ada yang harus dengan visual, ya bacaan itu harus digambarkan juga. Misalnya ini rodanya bundar sambil bundar. Kan jangan aneh. Jangan juga kadang-kadang waktu SMA coba lihat ada beberapa kawan yang buku catatannya penuh dengan gambar. Catat ini terus gambar apa? Itu karena memang visual. Dia perlu juga kinesik dan visual untuk bisa menangkap apanya. Jadi kita juga pahami, ada yang listening. Dengan kita kita rekam dalam audiobook, kita akan lebih paham cepat. Jadi kita harus mengenal dulu. Jadi ini nanti larinya ke metode pengenalan diri dalam proses belajar ya. Itu beberapa metode tersebut. Itu ada kajiannya khusus. Jadi setiap orang memang baiknya setiap individu memahami karakteristik dalam proses belajar diri kita itu apa. Saya mungkin akan lebih mudah memahami dan mengingat kalau membaca kemudian menulis begitu. Menulis seperti tadi akan lebih. Jadi keingatnya, jadi ujian juga langsung ingat. Yang di, jadi ketika ujian kan tangan kita menulis ya, refleks gitu ya, menulis apa yang pernah kita tulis ulang. Jadi setiap orang punya tidak bisa digeneralisasi langkahnya karena setiap orang individu yang mempunyai kekhususan. Jadi saran saya adalah pertama kenali pola belajar diri kita seperti apa sebetulnya. Individu kita itu seperti apa. Ada yang bisa tadi juga kadang-kadang sambil berpergian baca gitu ya. Itu gerakan-gerakan di mobil itu membantu kita juga menjadi jadi mudah kali menangkap atau kursi goyang gitu kan ya, ada orang yang begitu, ada yang harus tegap, tangan dilipat gitu ya, membaca baru bisa tenang, nggak boleh ada yang ganggu dikit, ah ada nyamuk aja udah langsung buyar gitu ya. Jadi itu kita pahami diri kita, nanti kita terapkan dengan beberapa alat bantu. Dengan begitu, lama-lama dengan pembiasaan, dengan sendirinya akan cepat. Oke, siap. Berarti pahami dulu diri sendiri, bagaimana enaknya kita membaca, baru nanti selanjutnya kita bisa sedikit-sedikit berarti untuk membaca lebih baik ya Bu ya. Iya. Ya. Mungkin kalau misalnya Ibu sendiri berarti tadi ke lebih ke itu ya Bu ya. Harus sesudah membaca harus langsung ditulis gitu Bu. Ya, kalau textbook kadang-kadang saya baca, kalau sekarang sih kan apa namanya kalau kita baca e-book sebelahnya itu bisa setengah screen ya. Sambil baca, oh, saya yeah. Highlight, copy paste, saya simpan gitu kan. Oh. Nanti saya baca lagi itunya, ringkasannya sambil mengingat kembali, baru baca umumnya. Oke, siap. Terima kasih Bu Ina. Ini ada pertanyaan yang menarik, Bu. Tadi mungkin Ibu tadi menyebutkan bahwa SQ3R ini adalah teknik membaca lebih bagus digunakan kepada para pelajar yang ingin membaca buku textbook ya, Bu ya? Iya. Yeah. Ya, biasanya itu hasil beberapa penelitian dilakukan untuk textbook ya. Oke, tapi ini ada pertanyaan Bu dari Nenden Nurkomah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan minat baca pada anak? Nah, untuk minat baca ini adalah memotivasi ya. Kesalahan yang terjadi pada orang tua itu kegiatan membaca itu mulai dikenalkan ketika sekolah. Dan kemudian mereka membaca dengan buku-buku pelajaran sekolah sebagai sebuah tugas. Gitu. Bukan sebuah yang menyenangkan begitu ya. Jadi mulai, jadi kadang-kadang udah libur teh, asik libur, ya udah nggak usah belajar gitu. Berarti nggak usah baca. Karena kalau belajar, baca begitu ya konotasinya. Dari anak-anak harusnya dibuat satu motivasi membaca adalah bentuk bermain. Saya uji pada dua anak saya. Jadi mainan anak yang laki-laki misalnya mau mobilan, kemudian Lego, ya, kemudian alat gambar karena senang gambar, kemudian buku cerita. Jadi hari ini kita main mobilan yuk gitu, atau sekarang kita main mobilan, atau nanti kita main baca-bacaan yuk, diambil buku begitu. Tapi disesuaikan. Jadi pada usia anak-anak buku itu biasanya lebih tebal, besar dan berwarna. Kata-kata lebih sedikit ya, disebut pop book gitu ya, pop book. Jadi kadang-kadang juga dibuka akan berbentuk lain, atau misalnya saya ada di atas, contohnya harus ke atas ya, misalnya ada kaca ya,
dari mulai bayi itu sebenarnya dikenalkan proses flipnya, membuka menutupnya. Dengan membuka menutupnya, buku-buku yang terbuat dari bahan panel, dari bahan, dari ada juga buku untuk sambil mandi gitu ya, gitu, jadi dari plastik gitu. Intinya dia mengenal itu sebagai satu kegiatan dan suatu permainan. Pilih yang menarik, sehingga nanti pada bagian proses anak-anak itu kan belajarnya melalui permainan ya. Nah ini mereka sudah kenal buku itu sejak kecil. Jadi bukan membacanya, sebetulnya mengenalkan bahan bacaan, kemudian dia prosesnya menangkap sesuatu informasi dari bahasan tersebut. Kalau sekarang kan sudah dikenalkan gadget ya, dari bayi pengasuhnya nggak mau capek kan, nyalakan gadget YouTube ya, lagu anak-anak dan sebagainya begitu kan. Boleh juga sih, tapi ada batasan lebih terbatas kan untuk suatu gadgetnya. Berapa menit sih bolehnya, usia sekian juga kan, nggak boleh terus-terusan. Tapi kadang-kadang yang tidak sabar, biar nggak nangis, kasih aja terus dipantengin. Nah itu jadi problem juga ya, jadi problem kesehatan juga. Nah, jadi membiasakan membaca seperti itu. Sekarang memang ada tantangan yang agak berat dengan tadi gadget ya. Karena intinya visual itu menarik mata, menarik pada usia-usia tertentu untuk berkonekt gitu ya. Jadi kita merasa nyaman, dekat ya dengan bantuan visual gitu. Oleh karena itu, pilihlah bacaan sesuai usia di mana biasanya makin kecil makin bentuknya gambar aja ya. Kadang-kadang bukan gambar, kadang-kadang hanya satu halaman isinya yang berbulu, satu halaman lagi kertas yang kalau dipegang bunyi gitu ya. Itu pada usia bayi kan begitu ya. Jadi mereka dikenalkan stimuli-stimuli tertentu. Nanti meningkat. Mulai ada gambar, di bawahnya ada satu kata gitu ya. Begitu terus makin lama-lama baru dikenalkan dengan huruf-huruf. Dan pilih bacaan yang sesuai dia sukai begitu. Jadi ada anak yang senangnya mobil begitu. Ya udah pilih buku-buku cerita tentang mobil, apapun tentang mobil. Jadi ketika itu dia buka, dia senang mencari tahu itu karena apa yang dia sukai gitu. Jangan paksakan dengan buku-buku yang tidak temanya tidak dia sukai. Kalau lagi senangnya princess, dia beli buku-buku yang atau ajak membaca tentang princess-princess. Coba kemudian, okay, kita bikin dari kertas bajunya apa dan sebagainya. Jadi ada tahap berikutnya adalah action-nya. Jadi buku itu adalah alat temannya. Terus sehingga nanti pada momennya ketika mereka ingin tahu ini tuh apa sih isinya. Nah, teknik yang dilakukan orang tua saya dulu adalah ketika bercerita tidak pernah diselesaikan bukunya sampai akhir begitu ya. Baca sedikit, mau tahu akhirnya, toh kamu baca waktu saya masih kelas, udah SD ya gitu. Jadi saya baca sendiri gitu. Tapi stimuli awalnya seperti itu. Dan ketika memilih buku, orang tua memang sudah membaca isi bukunya secara lengkap. Tidak membeli begitu saja, tapi sudah tahu isinya. Dan kemudian distimuli dengan pertanyaan, ya, dengan diskusi yang ringan lah sih. Jadikan buku adalah alat permainan pada usianya. Jadikan buku dengan pilih topik yang menyenangkan, sesuai yang apa yang dia inginkan. Kemudian cari waktu-waktu yang menyenangkan juga agar buku itu sesuatu kawan menyenangkan. Itu mungkin tahap awalnya. Karena tahap berikutnya ketika mereka sudah senang, dia akan mencari tahu sendiri arti dari kata-kata tersebut. Akan mudah untuk mengajarkan dia membaca. Membacanya benar ya. Karena anak-anak kan katanya tidak boleh diajar membaca. Tapi pengalaman keduanya, terapi saya, yang besar umur 2 tahun sudah bisa membaca. Yang satu lagi 3 tahun. Karena apa? Di rumah saya tempel aja tulisan televisi, meja apa. Kemudian ada satu poster besar alfabet ya dengan awalannya. Dan dia akan lari ketika ketemu M meja, dia lari ke M gitu. Dan tapi lama-lama ternyata akhirnya bisa gitu. Untuk anak saya yang kedua, ketika proses membaca ada buku pelajaran yang itu saya baru mengajarkan sampai huruf D ya, dari itu. Kemudian saya mendengar besoknya dia sudah membaca sampai huruf G. Kemudian dia baca lagi sampai terakhir tanpa saya ajari gitu. Karena apa? Mungkin
proses menangkap yang seringnya visual ya dengan tulisan-tulisan tersebut dan keingintahuan apa sih isi buku yang menarik tersebut. Itu salah satu caranya. Dan contohnya orang tuanya juga harus suka baca, jangan anak yang baca, anak orang tuanya nonton film terus asik ya. Betul. Ya. Iya. Jadi memang peran orang tua itu sangat besar sekali untuk menumbuhkan minat baca kepada anak-anak ya, Bu ya. Iya. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir Bu, mengingat waktu kita yang semakin sempit. Ini mungkin ada dua pertanyaan saling berhubungan. Yang pertama adalah untuk metode S3R ini cocok diaplikasikan untuk kisaran usia berapa ya Bu? Terus ya, ketika tadi, iya. Oh ya. Satu lagi Bu, ketika kita melakukan riset atau penulisan kembali Bu, itu apakah dilakukannya melalui website atau biasanya diselipkan saja di dalam bukunya? Lebih mana yang lebih efektif? Maksudnya pertanyaan terakhir saya kurang. Ya. Yang pertanyaannya, jadi kalau misalnya melakukan kegiatan riset akan lebih efektif. Riset yang menulis kembali Bu. Hasil bacaannya lebih mudah diingat bila catatan hasil bacanya diselipkan pada buku atau kita tuliskan catatannya pada website atau artikel, website artikel. Oh gitu. Kalau saya itu juga kembali pada kegemaran. Saya jawab pertanyaan itu. Kalau saya tidak ingin buku itu kotor atau rusak begitu ya. Ada masanya pernah saya zaman semester 1-2 kuliah itu saya pakai Stabilo. Dicoret-coretin buku ya. Tapi kan ngerasa penting, jadi semuanya diwarnain gitu ya, lama-lama, wah kasihan juga ya buku ini ya, gitu. Akhirnya saya berupaya untuk bisa memahami tanpa mencoret ke dalam sebuah buku. Saya gunakan pembatas buku, gitu ya, ada beberapa pembatas buku. Kemudian saya bikin catatan. Akhirnya kembali pada sikap kita ya, mau seperti itu. Ada yang lebih mudah kalau kita bikin tanda misalnya di sisinya, kan ada stiker yang warna-warni kecil ya di setiap buku, tempel aja situ. Ini 1, 2, 3, 4. Nanti kita punya catatan di kertas lain ya. 1, 2, 3, 4. Itu juga akan memudahkan. Apalagi kalau kita sering akan membuka tentang teori tersebut, pakai bukan pembatas buku yang lepas, tetapi stiker buku ya, gitu yang bentuknya kecil-kecil di ujung. Gitu. Ini juga saya nggak siapkan itu. Nah, pada usia berapa sebetulnya SP3R itu? Ya, biasanya mulai college ya. College itu mungkin kalau SMA akhir, kemudian tahun pertama, atau kuliah tahun pertama. Karena tadi lihat, ada question-nya, mencoba meriset bahasa sendiri, itu biasanya memang dalam bentuk buku-buku ajar. Gitu. Kalau kemampuannya cukup baik, mungkin SMP juga sudah mulai bisa ya, begitu. Bisa dilakukan. Tapi biasanya secara umum generalnya itu mulai SMA yang mendekati ke kuliah. Karena nanti dia harus bisa menyampaikan pemikirannya yang digabungkan dari beberapa sumber dengan pemikiran dia untuk disampaikan dalam bentuk tugas, bentuk artikel, dan sebagainya. Dan mulai ada tugas yang seperti itu, sebetulnya SP3R sudah bisa kita kenalkan untuk mengajarinya. Gitu. Kalau metode membaca lainnya, ada metode memecah keras, misalnya itu diberikan kepada usia anak-anak yang mulai mengenal bacaan, jadi membaca aja loud reading katanya gitu ya. Metode membaca, karena itu juga melatih otot-otot gitu ya, dan untuk menyampaikan kata-kata dengan tepat begitu. Proses membaca itu nanti biasanya ada kaitannya kemampuan untuk mempresentasikan gitu ya. Tentu public speaking itu juga perlu keberanian sendiri untuk menyampaikan tempat umum, tapi kemampuan membuat pola pikir dalam penyampaian bahasa biasanya akan terbantu juga kalau kita biasa membaca. Begitu. Mungkin jawabannya mudah-mudahan pas seperti apa yang diinginkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Wina. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir Bu. Ibu mungkin punya closing statement untuk menutup acara workshop reading skill pada sesi hari ini. Silakan Ibu. Closing statement. Ya. Intinya membaca adalah suatu proses yang diperlukan untuk tadi kemampuan kita
dalam kehidupan sosial perlu diupayakan dengan berlatih. Banyak teknik yang kita bisa pilih sesuaikan dengan tujuan kita membacanya dan jenis bacaannya apa. Sekali lagi, latihan membaca adalah dengan membacanya, gitu ya. Dengan sering membaca terus akan membuat kemampuan kita lebih baik sesuai apa tadi yang kita inginkan. Selamat berlatih. Semoga Anda bisa menikmati pemikiran orang lain dan mengaplikasikan dalam kehidupan sosial. Terima kasih Ibu Wina. Sama-sama. Ya. Baik. Terima kasih kepada Ibu Wina Erwina. Ya, terima kasih kepada Ibu Wina Erwina yang sudah berkenan menjadi narasumber pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu, sungguh pemaparan teknik membaca yang sangat menarik. Semoga trik-trik khusus membaca seperti teknik SQ3R ini bisa membantu rekan-rekan semua untuk lebih dapat membaca buku secara lebih efektif dan baik. Dan saatnya saya waktunya memilih penanya yang akan mendapatkan voucher Ferry Plus senilai ratusan ribu dan juga saldo link aja sebesar 50.000 untuk 3 orang pemenang. Selamat kepada yang pertama saudari Sari Putri, Dian Arya dan Ua Nenden. Kepada rekan-rekan mohon untuk diperhatikan di kolom chatnya, nanti akan dihubungi oleh panitia. Oke, selanjutnya untuk dokumentasi kegiatan tentunya mari kita berfoto bersama secara virtual terlebih dahulu. Silakan untuk rekan-rekan semua yang hadir pada acara sesi ini untuk open kameranya. Ya, yang nanti akan di-capture dibantu oleh panitia. Ada beberapa slide yang harus di-capture. Oke. Siap, 3, 2, 1. Ya, sambil menunggu rekan panitia untuk mengcapture sesi dokumentasi untuk sesi acara kali ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link feedback yang sudah di-share oleh panitia pada kolom chat yang akan nanti kami gunakan untuk sebagai syarat untuk pembuatan e-sertifikat. Iya. Oke, kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada sponsor dan 16 kolaborator yang telah mendukung acara pada hari ini. Acara ini disponsori oleh iGroup, Ina Publikatama, Perry Plus, Taylor & Francis, Turnitin, Reforma Pratama Milenial, dan juga terima kasih kepada kolaborator yang telah mendukung acara kami. Yang pertama ada Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Direktorat Karir, Alumni, dan Endowment Telkom University, Komunitas Pendidikan Kelas Kreatif, Indonesia Creative Cities Network, Keping Psikologi, Kultur Lokal, Coin Fox, Octopus Indonesia, Springer Nature, Statista, Torch.id, CeritaBandung.id, Kertabumi Recycle Center, Komunitas Alert, Hello Sehat, Bank Sampah Bersinar. Dan terima kasih juga kepada media partner yang telah ikut mempublikasikan acara ini menjadi lebih luas lagi. Yang pertama ada Kilat FM dan juga Jabar Publisher. Selanjutnya masih ada sesi webinar Waste Management Business pada pukul 10.30. Dan hingga tanggal oporan nanti, tanggal 8 Oktober nanti, kita masih memiliki sesi lainnya yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Terima kasih Pak. Terima kasih pula kepada panitia yang telah bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Kami tutup dengan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.